Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara, kunci motor, belakang hukumnya sumber suara. Baik. Ya, baik, untuk siap-siap, mohon lapangan dikosong. Digeser, tembok tofusnya penangkan hoi. Ya, mohon. Kami mohon dengan segala hormat kepada seluruh ofisial, mohon ya bapak tahu apa ya. Ada kini semua tahu pak. Ya. Tahu pasti lo tahu ini, itu nih pak. Ya super. Ini. Lampas hari ibu hina bol harus tengah mati ibu. Pintu naik kemarin kok. Ya mohon yang tidak berkepentingan itu aja. Kecuali satu ofisial yang berdiri. Yang lain belum duduk di bawah, ya. Hargai hasil mati kita. Mohon, kami mohon dengan kehormat. Nanti pertandingan kami akan hentikan nanti. Satu aja, ya. Anak-anak, doh. Dan Tanjung Raya berhadapan dengan Tomodachi Rite. Kedua, yang merasa diri kehilangan kunci umat, kunci Honda, telon dula tau ah, ke usia tau eh terima kasih Bung Sekjen yang sedang cek. Kembali cukup berbahaya, Rizal begitu cepat, harus ekstra hati-hati. Kembali lagi, wow, masih dibingkan kembali di sektor luar, cukup berbahaya kudeta. Di fase-fase melihat, oh Rizal. Kembali, wow, masih on ball, kembali lagi terlihat. Ini gantian pemain di kubu Bintang Timur. Nomor punggung 5 keluar digantikan oleh nomor punggung 15. Lagi melihat kemampuan sektor tengah, strategi apa yang dilakukan oleh Muhammad Dai sendiri untuk meracik. Apalagi Rizal memiliki akurasi atau placing ball di tiang jauh. Lagi Rizal, kau pembeda sekarang Rizal. Membentur pagar hidup lagi-lagi. Kita lihat punggung 11. Ada nomor punggung 9, bahkan nomor punggung 7 lagi-lagi tercut. Cepat sekali. Masih terlihat. Bintang Timur bisa mencuri cepat berbahaya. Cepat sekali Bintang Timur. Terlalu lama. Kembali nomor punggung 11, tumpuan sudah berbahaya. Rizal, nomor punggung 9. Masih berkutik di area luar. Kembali nomor punggung 9. Duel one on one. Oh! Cukup berbahaya. Apa yang terjadi? Kartu kuning, harus ekstra hati-hati. Nomor punggung 9 di kubu kudeta menjadi roh, harus hati-hati. Pemain kunci seperti ini, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan di sektor tiang jauh atau di sektor lapangan, bukan di bagian sektor segini. Berbahaya, Bintang Timur kembali lagi, gagal kudeta. Nomor punggung jauh ke depan, masih cepat nomor punggung 11, cepat kau. Lagi-lagi terlihat. Tidak ada henti-hentinya melakukan. Dicuri nomor punggung 9. Cepat sekali. Hati-hati pemain belakang, ada Rizal sendiri menunggu. Masih play on. Kita lihat. Cukup cepat sekali. Nama. Pas sekali berbahaya. Ide. Lagi-lagi cukup cepat sekali, cekatan sekali. Kembali lagi keluar lapangan. Hanya mengasih tidak membahayakan untuk pemain depan yang dimiliki oleh Bintang Timur. Masih refresh para pemain. Berbahaya. Lagi-lagi on ball, terlihat lagi. Masih play on. Kita lihat. Cukup cepat sekali. Ide. Ruang gerak, tidak ada sektor belakang. Kembali Rizal, apa yang terjadi? Lagi-lagi, jangan sampai.
Gambar kubu bintang timur. Nomor punggung 4 keluar, dimasukkan nomor punggung 18. Coach sendiri melihat bagaimana strategi dilepaskan nomor punggung 9. Ide hanya menghasilkan tendangan kepo yang pertama atau yang kedua di sektor kiri lah. Tendangan pencuru yang kedua di sektor kanan berbahaya. Ide kembali lagi nomor punggung 4 tertumpu cukup kokoh keliri yang baik lagi-lagi. Kontrakannya nomor punggung 8 berbahaya, nomor punggung 23 mencari kawan dan bebas jauh ke depan. Cukup luar biasa di fase-fase jual beli interval babak kedua ini. Berbahaya di second line, cukup berbahaya. Berbahaya cepat sekali nomor punggung 12. Harus istirahat di nomor punggung 5. Berbahaya, 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 berbahaya. Lagi-lagi, lagi-lagi, lagi-lagi. Ide, ide. Oh, komun Pesisir FC dan Ireba Kelurahan Serai on track harus mengurangi kesalahan sendiri karena sudah mengandeli 3 predator harus gol ini kalau gede tak jauh ke depan masih bisa diblok keluar cukup berbahaya. Oh, keras sekali juara grup kubu kudeta sendiri sudah ada di tangan dan emergency sendiri di kubu bintang timur meter berbahaya. Boom, wow, power powerfulnya tidak ada, harus konsentrasi. Kembali lagi begitu disiplinnya sektor belakang milik kulit kudeta nomor punggung 4. Mobile sekali satu ini pemain nomor punggung 4 berwatak kayak pemain Jepang, cukup luar biasa speed dan kecepatan, tidak ada turun-turunnya. Kita lihat, berapa lagi cukup disiplin sekali sektor belakang milik.